Makan. Iya, pokoknya acara begitulah acara pokoknya. Pokoknya nama. Kayak 10 permainan itu. 10 permainan. Alhamdulillah sudah lancar Pak RT ya. Alhamdulillah. Walaupun kita berada di jauh dari perkotaan gitu ya. Alhamdulillah ya. Enggak kalah sama kampung-kampung yang lain ya gitu. Ya, ada peningkatan lah di tahun 2023 hari nasional RI. Itulah, Wak. Iya. Dapat itu masyarakat udah meriah gitu. Selanjutnya cuman sebatas meriah itu ada tantangan yang lebih berat. Kondisi jalan gitu ya. Kondisi jalan. Iya, gitu. Kondisi jalan benar. Kalau seandainya misalkan jalannya sudah enak, sudah layak pakai, jembatannya sudah bagus, masyarakat lebih semangat gitu. Tahun yang bakal datang. Berarti kondisinya kayak begini ya. Kayak begini. Iya, kayak begini ya. Iya. Untuk kampung Datar Salak jembatan. Jembatan emang iya. Kalau ada jembatan misalkan ada pasti masyarakat Tersalat lebih semangat Khususnya dari pemerintah ya, khususnya dari pemerintah. Dari mana saja di sini bisa ngebangun untuk jembatan Tersalak. Okay, kalau seandainya jembatan sudah ada yang dikerjain, bangun, masyarakat Tersalak bakal lebih semangat di tahun yang bakal datang. Karena masyarakat Tersalak itu sekarang lagi hobi lah. Banget, karena jalannya baru potong tapi cita-citanya besar. Jadi tahun yang bakal datang, kata masyarakat, istilah di masyarakat, mau nyampe gitu. Apalagi yang tantangannya jembatan. Memang kalau misalkan dipikirkan untuk dibebankan ke masyarakat memang berat sih. Tapi insya Allah untuk tahun yang ke depan gitu ya, yang akan datang. Bisa dilaksanakan untuk jembatan ini. Mudah-mudahan. Untuk masyarakat Tersalak ada rezeki dari manapun, dari siapa pun. Amin. Kalau misalkan saya juga memang berjuangkan untuk jembatan ini, tapi emang belum tentu ya. Kalau misalkan diandalkan dana desa, belum tahu sih bisa mampu atau enggak, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan tahun 2024 jembatan Tersalak. Yang penting semangat dulu ya warganya ya. Kompak terus. Semangat. Ya pasti ada perkembangan lah. Perkembangan. Ya. Kalau misalkan jalan udah nyampe, jembatan udah dikerjakan, jalan udah nyampe, lebih semangat, lebih meriah dari yang kemarin ya. Dari kemarin. Kemarin juga kan kita alhamdulillah udah meriah ya. Udah meriah. Iya. Lebih meriah 2024, mudah-mudahan ya. Ketua ya, ketua RT. Tapi pastilah diperjuangkan. Insyaallah minta doa kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, nah abdi memperjuangkan jembatan ini berjalan lancar. Ya, amin. Ya. Oke.
Iya, terima kasih dulu Bapak RT ya. Iya. Maksudnya harapannya kedepannya semoga Datar Salak lebih maju aja, ya. Ada kegiatan lebih lancar, lebih meriah gitu kan, istilahnya. Walaupun kita berada di tempat terpencil, tapi kita nggak mau kalah ya sama kampung-kampung yang lain ya. Mudah-mudahan pemerintah setempat atau pemerintah dimanapun gitu istilahnya, khususnya untuk pembangunan daerah ini, mudah-mudahan terdengar ya. Terdengarlah doa kita dikabulkan. Oke, ya. Terima kasih dulu ya Bapak RT ya. Semoga lancar terus. Oke guys, kembali lagi bersama kami di channel Pencuri Video. Dan saat ini saya sudah berada di kampung halaman saya, di kampung Datar Salak, Desa Sinarasa, Kecamatan Cikaka, Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah, kemarin ataupun di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, kami serta berjajaran panitia bersama Bapak RT nya sudah ikut andil memeriahkan HUT RI yang ke-78 Republik Indonesia. Dan inilah suasana menuju Kampung Datar Salak ya. Emang berada jauh dari perkotaan, sangat terpencil sekali. Namun walaupun sangat terpencil, kami serta masyarakat tidak mau ketinggalan untuk memeriahkan HUT RI yang ke-78. Oke guys, kita langsung saja menuju ke atas, ke Kampung Datar Salak. Oke. Kita lihat masih menanjak. Tadi ada jembatan ya. Katanya jembatan satu-satunya penghubung ke kampung-kampung yang lain ya, yang ada berada di Kampung Datar Salak. Mungkin bagi kalian yang tidak biasa jalan ke sini bakalan lelah, pegal pasti. Tapi bagi saya khususnya ya, yang sudah menjadi warga di sini, sudah terbiasa. Walaupun dulunya saya juga tidak terbiasa, tapi sekarang alhamdulillah sudah terbiasa untuk melewati tanjakan ini. Tanjakan ya, bukan main-main tanjakannya. Tapi masyarakat di sini sudah terbiasa bawa motor, jalan kaki. Sudah terbiasa sekali, sudah sangat terlatih sekali. Masih menanjak ke, dan kita lihat pemandangannya super keren. Bagi kalian yang ingin hailing ke untuk camping, silahkan saja datang ke Datar Salak. Pemandangannya dijamin. Oke. Neng, saya pengen tanya, jangan merungkut gitu atau tiap hari sekolah jalan kaki. Ah, ke sini atuh mukanya. Jangan malu-malu. Jangan malu tiap hari, tapi semangat ya. Iya, semangat. Jangan malu-malu atuh sini. Tiap hari. Hmm. Oh, enggak bawa motor gitu kendaraan. Enggak. Jauh enggak sekolahnya? Lumayan. Lumayan ya? Iya. Dari jam berapa kalau pulang, kalau balik sekolah? Jam 1 Jam berapa tuh? 1:30 Kalau berangkat? Jam 6. Oh, kemarin lihat gak ada acara 17-an di atas? Di Kampung Datar Salak? Oh, enggak ya, karena upacara ya? Iya. Meriah Neng kemarin. Oke guys, kita sudah bincang-bincang atau bicara ya bersama anak-anak yang ada di Kampung Datar Salak ini. Sangat cantik-cantik guys, silakan kalian yang pengen cari jodoh dari Jakarta, dari mana gitu, kesini aja, banyak. Oke Neng, terima kasih. Dadah. Dadah yang asik atuh, dadah. Dadah. Mau cari jodoh enggak? Di Jakarta mau cari jodoh enggak? Enggak. Mau sekolah ya? Oke, terima kasih. Akhirnya kita sudah sampai juga ya di Kampung Datar Salak yang sangat indah ini. Walaupun kita perjalanannya sangat menanjak, tapi kita sudah sampai di Kampung Datar Salak. Inilah suasananya. Nah guys, kemarin yang sudah mengikuti perlombaan di Kampung Datar Salak. Nah.
guys, sisa kemarin tuh. Oke, sekian dulu video dari saya. Bagi kalian yang suka, silakan subscribe. Jangan lupa like and comment. Saya itu bye-bye. Oke, datar salah punya cerita.